Hobi menulis had jika diusahakan secara penuh dedikasi mampu menjana pendapatan lumayan kepada pengusahanya. Hakikat itu dibuktikan Muhammad Hafizan Abdul Halim apabila had surah Yasin dihasilkannya secara tradisional menerima nilai yang tinggi apabila ditawarkan pada harga RM90,000 sekeping. Karya had dicoret atas kanvas berukuran 2.44 meter panjang dan 1.22 lebar itu menggunakan tulisan tangan Hafizan sepenuhnya sejak 2 bulan lalu dan kini sudah hampir 80% siap. Ketika ditemui, Hafizan mengakui walaupun karyanya itu dilihat mudah untuk dihasilkan tetapi ia adalah proses penghasilan yang rumit terutama dalam menjaga adab memulihkan kalam Allah. Ya, speciality je, bila kita kata corak halus ni bukan pasal dia rumit, lawa saja, tapi sebabkan emas dia tu persediaan dia memang agak rumit. Bila kena guna emas. Aha. Sediakan emas semua tu. Dia emas, dia tu susah nak percaya yang ni emas tulen sebab biasanya orang fikir jongkong emas. Kalau dilepurkan baru cair. Dia bahan dapat dari mana? Tua. Bahan ni saya beli dekat macam saya tempah kat London. Yang ni sekali termasuk emas ni. Termasuk emas ni. Saya guna style Turki ya. Turki. Pakai je pakai gam Arabik yang biasa orang yang kata-kata orang buat minum untuk ubat tu kan. Dengan gelatin. Gelatin ni yang biasa bahan orang buat kek. Okey. Untuk mudahkan dia kerusak. Kalau tidak orang gam saja dia akan terkupil nanti lama-lama. Keras. Oh ya, macam dia.